Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kompe-kompe? Aku harap kalian di sana sehat-sehat saja ya. Kembali lagi di channel aku, Raun-Raun, bukan jalan-jalan biasa. Biasa jalan-jalan, sekali jalan-jalan ke tempat yang tak biasa. Oke geng ya, mungkin kurang lebih aku sudah sekitar 8 bulan gak ngonten ya. Ya, dikarenakan ada beberapa kerjaan yang aku memang sibuk akhir-akhir ini. Nah, pada hari ini aku udah mulai ngonten lagi untuk bisa menghibur para subscriber-subscriber aku. Di konten kali ini aku akan reaction masih berhubungan dengan Afrika, tepatnya di negara Kongo. Dulu waktu aku di sana kendaraan ini pernah aku tengok, cuman hanya sekilas saja gitu kan. Jadi rupanya udah banyak orang yang udah bikin videonya. Jadi kita reaction cemana modelnya ataupun kayak mana cara membuatnya, kita tengok aja ya. Oke, let's go. Merosot ya, bawa-bawa sayur, mantap-mantap. Unik ya skuter ini. Cukudu adalah kendaraan roda dua tanpa mesin yang banyak digunakan oleh penduduk Republik Demokratik Kongo. Kendaraan ini terbuat dari kayu dengan desain memiliki rangka sudut, dua roda yang terbuat dari kayu, setang. Jadi kalau kita tengok sekilas itu kan, dia bentuknya itu kayak skuter. Skuter yang kayak kita pakai waktu zaman dulu anak-anak. Cuman dia ini skuternya itu nggak ada mesinnya kan. Sama apa ya, ada kayak landasannya itu. Itu tempat pijaannya itu kan. Oke, lanjut. Sekaligus bantalan bagi pengendara untuk menempatkan lutut mereka sambil mendorong kendaraan dengan kaki. Bodi kendaraan ini dibuat dari kayu ekaliptus, sedangkan rodanya dibuat dari kayu mumba yang dibalut dengan karet. Jadi rupanya kayunya itu dibikin dari kayu ekaliptus. Terus tadi rodanya itu dibikin dari kayu mumba, terus dibalut sama karet ban. Umumnya, cukudu digunakan oleh pedagang atau pengusaha kecil untuk mengangkut beragam jenis barang, seperti barang dagangan, bahan bangunan, kayu bakar, atau barang-barang jenis lain. Jadi, skuter ini ya, Wak ya, dia banyak yang punya skuter ini itu biasanya pedagang atau juga penjual. Jadi itu untuk ngangkat barang-barangnya, bisa itu barang jualan, barang dagangan, barang yang berat-berat atau kayu bakar untuk memasak. Iya, unik. Ini yang paling keren. Ini Wak ini kan, dia tuh stang itu dikasih apa namanya, stiker-stiker warna biru ataupun mungkin dicat. Cuman depannya tuh yang bikin keren. Ini kayak udah apa ya, ada kipasnya gitu, kipas anginnya itu. Itu mungkin untuk mengendalikan angin. Wah, apatar. Wah, apatar juga Wak ini. Cukudu adalah kendaraan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kongo. Wah, dibonceng di depan ya. Kendaraan ini menjadi simbol ketekunan dan kreativitas masyarakat Kongo dalam mengatasi keterbatasan sumber daya serta kemiskinan. Bawa kayu segitu banyaknya itu, geng. Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk paling tinggi dan termiskin di Afrika. Di mana 3 dari 4 orang yang tinggal. Nah, tengok itu, bawa ini kayaknya beras entah apa lah ini kan, yang di goni karung ini, karung goni ini. Itu bayangkan berapa tingkat tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tingkat belum di belakang itu. Memang kuat ini kendaraannya nih Wak, gila ya kan. Di negara ini mendapat gaji di bawah $1.90 setiap harinya. Karena kecil itu, ya, cuma $1.90.
masyarakat Kongo menyiasatinya dengan membuat kendaraan yang sangat murah, yaitu cikudu yang tidak membutuhkan bahan bakar. Dan terbukti, kendaraan ini telah membantu banyak orang dalam mengatasi tantangan transportasi, sekaligus memberikan fasilitas perdagangan barang serta distribusi. Oh, jadi dia tuh naik motor itu, geng, lutut itu ditaruh di bagian yang landasan tadi, yang datar itu, disorong-disorong, baru kayak ngelompat gitu. Oh, iya, yeah, keren. Selain menjadi solusi kendaraan, nah, ini cara miskin, pembuatannya, geng, ya. Cukudu juga menjadi sarana pembuatan transportasi yang sangat penting karena keterbatasan infrastruktur jalan di negara ini. Jalan-jalan di daerah pedesaan seringkali tidak terjaga dengan baik, tidak beraspal atau terjal, sehingga kendaraan bermotor yang lebih besar akan kesulitan untuk melintas. Sementara cukudu dengan ukuran dan kekuatannya yang disesuaikan dapat lebih mudah melewati jalan-jalan barang lagi di depan, termasuk medan yang berbatu atau yang berlumpur. Ngangkat kol. Di Goma, di mana cukudu menjadi semacam tulang punggung sistem transportasi lokal, cukudu dibuat dengan beragam ukuran. Biasanya, mereka membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari untuk pembuatan. Jadi ini pembuatannya itu, 1 sampai 3 hari. Lama juga ya. Padahal nampaknya itu simple kan, cuman kayu, roda gitu. Tapi mungkin karena di negara kita nggak ada, jadi kita merasa gampang kan. Padahal 3 hari juga penyiapannya. Dan dapat bertahan hingga 3 tahun. Ukuran tahan hingga 3 tahun, Wak. Memiliki panjang sekitar 6,5 kaki dan dapat membawa beban sekitar 450 kg. Gila. 450 kg bebannya. Dapat membawa beban hingga 800 kg. Itu ukuran yang agak kecil. Kalau yang agak besar cukurunya itu sekitar 800-an untuk membawa beragam jenis kargo. Untuk mengangkut kayu bakar, beberapa cukudu memiliki lubang khusus yang dibor di bagian tengah tempat duduk sehingga pengendara dibikin lubang khusus deh, Wak, ya, untuk menahan kayu bakar di tempatnya. Sementara yang lain dapat dipasangi keranjang besar untuk membawa berbagai berapa krat tadi itu minuman itu. Kendaraan ini pertama kali muncul pada tahun 1970-an selama masa krisis di bawah kepemimpinan Mobutu. Ini kendaraan ini, Wak, tahun 1970-an ya ini munculnya nih. Selama krisis, mungkin krisis moneter lah kan. Sampai-sampai ada tugunya, Wak. Berarti kan memang dinobatkan ini kendaraan khas dari negeri Afrika ini, Kongo ini. Cece Seko, seorang politikus dan perwira militer Kongo yang menjabat sebagai Presiden Zaire sejak tahun 1965 hingga tahun 1997. Pada tahun 2008, cukudu dijual dengan harga $100 dengan biaya bahan hampir $60. Pada tahun 2014, nggak apa-apa mahal kali ya, antara $50 hingga $100 dan digunakan sebagai angkutan untuk menghasilkan $10 dalam sehari. Ring harga itu antara 50 sampai $100 ya, sekitar 1 jutaan lah. Murah, tidak berarti bahwa semua rakyat Kongo bisa memiliki kendaraan ini. Sebab dengan rata-rata orang yang semua bisa menghasilkan di bawah $2 dalam sehari, mereka dapat memiliki kendaraan ini dengan mencicil dalam waktu sekitar 6 bulan. Jadi rupanya kendaraan ini, Wak, yang bisa belinya itu hanya orang berpenghasilan sehari $2. $2 itu sekitar kalau dirupiahkan cuma 30.000. Astagfirullah. Jadi hanya itu, Wak, yang bisa beli cukudu ini. Jadi misalkan kita sultan yang bisa punya banyak duit, kita nggak bisa, Wak, beli skuter ini. Berarti ini kendaraan khusus kaum menengah ke bawah. Oke, Wak. Cukup sampai di situ saja video kita kali ini, pengertian tentang skuter
antik di negeri Kongo, khasnya negara Kongo. Mungkin kawan-kawan sudah mulai ada bayangan atau gambaran nengok tadi skuter itu kan, mungkin mau order atau mau bikin replikanya di Indonesia bisa, tinggal tengok aja videonya kan. Oke, cukup sampai di situ saja video kita hari ini. Semoga apa-apa yang sudah aku sampaikan bisa berguna, bermanfaat, dan menambah wawasan kalian di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.